Hai teman-teman, pernahkah kalian ingin selalu ikhlas seperti Nabi Muhammad SAW? Nah, di video ini kita akan bahas tuntas cara-caranya. Pertama, Nabi Muhammad SAW itu sangat rendah hati. Beliau selalu mengajarkan kita untuk tidak sombong dan selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Kedua, beliau selalu ikhlas dalam beramal. Setiap perbuatan baik seperti bersedekah atau membantu orang lain dilakukan tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan. Ketiga, Nabi Muhammad SAW selalu mendahulukan kepentingan umatnya. Contohnya saat Perang Uhud, meskipun terluka parah, beliau tetap memikirkan keselamatan para sahabatnya. Sungguh bukti keikhlasan yang luar biasa. Nah, sekarang kita bahas tips dari Nabi Muhammad SAW untuk bisa ikhlas. Saat niatkan segala sesuatu hanya karena Allah SWT. Jangan berharap pujian atau penghargaan dari orang lain. Tetaplah berbuat baik meskipun tidak ada yang memperhatikan. Dengan mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW, kita bisa menjadi pribadi yang lebih ikhlas dan mulia. Semoga Allah SWT selalu memberi kita kekuatan untuk mengikuti jejak beliau. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak inspirasi dari kehidupan Nabi Muhammad SAW.